Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game kita 5 Monyet Gentlemen. Nah, kali ini gua lagi memakai karakter Bobo Boy Api dan di sini kita mau ini teman, kita itu mau pergi ke kantor polisi. Bentar kita tandain dulu. Nah, di sini. Nah, kita tuh mau ngelapor ke polisi itu buat ini laporan kehilangan kendaraannya ini Bobo Boy Air. Hilang mobil aku. Ya udah, jangan nangis. Udah. Mudah-mudahan nanti kalau lapor polisi ketemu. Semoga ketemu nanti kalau lapor polisi. Ayo sekarang mending langsung aja lah. Sekarang ya ke polisinya. Ayo, jangan nangis, jangan nangis mulu ah. Batal loh puasanya. Nah oke teman-teman, akhirnya ini Bobo Boy Air duduk juga ya, meskipun ini aduh. Padahal ini motor buat diperuntukkan single seat buat satu orang teman-teman. Ya udahlah gak apa-apa. Kita OTW sana tuh kan. Lihat ini pantatnya sampai ini loh ke pinggir. Iya, soalnya sakit ini pantat. Iyalah pasti sakit. Iya, ini sakit banget. Iya. Aduh. Itu loh pantatnya teman-teman ke pinggir. Soalnya kalau ke tengah itu ini loh tajam. Lain kali gantilah. Iya, iya. Bentar, kita ngebut. Tenang, kita bakalan ngebut lah biar sakitnya enggak lama. Aduh. Oh iya ya, bobo yang lain pada kemana sih? Hah, kalau Boboi Topan sama Boboi Duck itu jualan tahu bulat tadi. Iya, kita juga tahu dia jualan tahu bulat. Yang lain kemana ya? Nah oke, kita coba ini motor. Oh, iya lupa, bener kemarin kita ini belum di upgrade. Oke lah, nanti kita coba upgrade teman-teman ini motor ini sekalian gitu. Motor ini mau di upgrade? Iya, soalnya ini kurang kencang. Iya sih. Maksimal juga berapa sih? Kemarin lupa. Kita lihat nih, di sini kan jalan tol lurus. Tuh, ini 168. Hati-hati bawahnya, oi. Tuhan sih kalau gak salah. Oh, eh. Nah oke teman-teman, sekarang gua lagi, aduh ngelangin woi. Gua sekarang memakai karakter dari ini perawat ya, tuh kelihatan kan. Di sini tuh gua sekarang membawa ini kedua Bobo Boy yang tadi kecelakaan itu ke rumah sakit yang berada di sini teman-teman. Yang berada tuh gua udah tandain ya, yang berada di padang pasir seperti biasa itu. Seperti yang kemarin itu Bobo Boy apa sih, Halilintar ya. Halilintar itu kan dirawat di rumah sakit sana. Nah ini kedua Bobo Boy ini juga dirawatnya di sana teman-teman. Soalnya rumah sakit yang di kota itu pada penuh. Iya, pada penuh pokoknya. Oke, kita di sini mau memasukin itu lagi ke jalan tol lagi. Aduh. Ini banyak jalan tol di sini teman-teman. Oh, iya. Nah, di depan juga ini teman-teman ada lokasi kejadian ini Bobo Boy Halilintar kecelakaan. Pokoknya di depan lah. Oke, ini lihat itu kakinya Bobo Boy Air teman-teman. Bobo Boy Air keluar loh. Aduh astaga, tuh ada Bobo Boy Halilintar, Halilintar api sama air tuh lagi di dalam. Minggir. Oke teman-teman, pada minggir ya kalau di sini. Tuh lihat mobilnya, kecuali itu tuh. Enggak deng, itu beda jalur tuh. Kalau yang itu berhenti, kecuali truk teman-teman nih lihat truk tuh nggak berhenti. Maju seperti biasa teman-teman. Nih kalau ini nih, tuh kan belok kanan. Truk itu doang. Tuh ini juga minggir tuh. Kita coba lihat teman-teman. Kita coba yang bukan, gua kira yang di depan itu truk. Bukan tuh, pada minggir. Iya pada minggir. Nah ini tuh lokasinya Bobo Boy Halilintar kecelakaan. Nah di sini.
Oke, dan sekarang bentar lagi kita mau sampai ke rumah sakit yang berada di padang pasir. Nah, lumayan lah. Setengahnya perjalanan lagi. Tapi ini, tuh, malahan mobil itu nggak minggir, teman-teman. Tuh lihat, minggir enggak, kecepatan menurun enggak loh. Malah ngajak balapan. Aneh loh kalau truk-truk kayak gitu nggak ngalah. Ini lihat bawah air kan itu kakinya keluar. Apa dia agak sakit gitu? Kejepit pintu. Tuh. Kalau ini kan tuh berhenti. Nah, kalau ini santuy-santuy aja teman-teman tuh. Truk itu tetap loh kecepatannya. Tuh, yang depan itu langsung pada belok meskipun agak jauh tuh berhenti. Oke. Nah, di sini nanti kita belok kiri teman-teman. Nah, oh iya teman, ini kan mereka itu bawa motor ya. Nah, motornya itu gua udah telepon ya, suruh bawa ke bengkel. Soalnya kan masa didiamin di sana, nanti ada yang bawa. Oke, di sini bentar lagi kita mau sampai, tinggal di depan belok kanan. Oke. Waduh, ini semoga aja mereka enggak parah. Itu enggak nabrak, teman. Tuh, lihat. Ini gak mau ngalah, teman-teman tuh. Kalau truk aneh loh. Mereka gak mau ngalah. Oke, di sini kita belok kanan. Nah, itu lokasi ini rumah sakitnya. Oke, kita udah sampai. Nah, Medical Center Sandy. Kita keluar. Kita bawa bobo-bonya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang gua udah bawa ini kedua bobo boy ke dalam ruangan dan sekarang mereka lagi diperiksa ya. Aduh, ini mereka kecelakaan, teman-teman. Ini, Pak, ini parah gak, Pak? Wah, kalau yang ini parah. Oh, yang ini parah ya? Iya, parah banget yang ini. Wah. Wah, yang ini parah, teman-teman. Bentar, kita coba tanya yang ini nih. Oh, yang ini sadar ya? Pak, yang ini, aduh, gak kelihatan. Yang ini sadar, Pak? Oh, kalau yang ini sadar sih. Ini lumayan sadar. Cuman, ya? Kayaknya trauma deh dia. Iya, trauma banget. Oh. Aduh teman-teman, mereka kecelakaan lagi. Oke teman-teman, mungkin nanti gua bakalan ngasih tahu ke bobo-bobo yang lain bahwa mereka ada di sini ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurutkan video ini menghibur, silahkan like dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.